Hi guys, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara mengubah suara menjadi asisten Google. Namun sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru di channel aku. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, hal yang pertama kita langsung aja masuk ke Google. Kemudian kita cari Google Translate. Oke, kemudian kita search. Nah, di bagian atas ini kita ganti ya, yang Inggris ini kita tuker gitu, jadi Indonesia dulu baru ke Inggris gitu. Kemudian kita ketik tulisan yang ingin dijadikan suara gitu. Misalkan, "Hi guys." "Welcome back to my channel." Nah, kemudian kita tap yang bagian suara ini ya, gambar suara ini. Tuh kan guys, langsung jadi. Nah, misalkan aku tambahin lagi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Coba kita tekan lagi ya bagian suaranya. Nah, untuk menyimpan suaranya tinggal kita tap yang bagian perekaman suaranya ya. Karena ini aku lagi merekam layar, jadi aku rekam sendiri ya. Pokoknya kalian tinggal buka aplikasi perekam suara atau bawaan dari HP kalian ya. Nah, kemudian kalian rekam ininya ya. Rekam waktu dia berbicara gitu, waktu kita tap ini. "Hi guys, welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe." Nah, setelah kita tadi udah merekam, kemudian kita kembali aja lalu kita ke aplikasi edit. Aku di sini pakai KineMaster ya. Oke, kemudian kita pilih aspek rasionya, kemudian kita tambahkan medianya. Ini misalkan aja ya teman-teman, contoh. Kita atur dulu ya. Coba aja. Kemudian kita tap yang bagian lapisan media, lalu kita pilih file yang rekaman tadi yang udah kita rekam. Oke, biar suaranya lebih kenceng kita fullin suaranya sama sama aktifkan kompresornya. Oke, untuk menyembunyikan ini biar nggak kelihatan, kita tap yang bagian alpha atau opasitas, kemudian kita nolkan. Nah, jadinya nggak kelihatan kan guys. Kemudian tap checklist. Oke, kita coba aja setel. "Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe." Nah, gimana guys? Berhasil kan? Misalkan kalian bisa aja nambahin teksnya ya. Kalian mau nambahin yang kayak tadi, "Hi guys, welcome back to my channel."
Misalkan ini taruh aja di sini. Hi guys, welcome back to my channel. Jangan lupa like. Tuh, kita bisa edit-edit. Misalkan animasi masuknya, kita pilih yang ini. Jangan lupa like, comment, and... Intinya kayak gitu ya caranya, gampang banget kan? Nah, setelah itu tinggal kalian ekspor aja di bagian sini gitu. Oke, gimana guys caranya? Gampang banget kan? Jadi buat kalian yang pengen mengubah tulisan atau teks menjadi suara Google seperti Google, teman-teman bisa langsung aja ke Google Translate, kemudian teman-teman ketik ya kata apa yang mau dijadikan suara Google, lalu teman-teman tap yang bagian suara itu teman-teman rekam gitu ya yang dia omongin gitu. Oke, segitu dulu video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru di channel aku. Oke, see you next video dan jangan lupa untuk bahagia. Bye.